Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan dari Stasiun Tasikmalaya. Kali ini saya akan menyambut kedatangan kereta api Turangga. Relasi Bandung Surabaya Gubeng. Dan kali ini kereta api Turangga dimasinisi oleh Pak Heri Yusuf, masinis hits dari Daop 2. Ya, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, di depan saya ini ada Kang Asep Rahmat. Nah, tapi sayangnya gelap nih, aduh, mohon maaf ya. Ya, lampu sorot dari kereta api Turangga sudah terlihat. Tapi sudah malam, jalur selatan antara lebih dikenal dengan kereta api Turangga sudah terlihat lampunya. Nah, kali ini bapak masih mikir, bapak Heri Yusuf berdiri di kereta api dari jalur 2 dari arah barat, jalur 2 dari arah luar segera masuk kereta api Turangga dari Bandung tujuan Yogyakarta, Solo-Pahaman, Madiun sampai dengan Surabaya. Jalur 2 dari arah barat segera masuk kereta api Turangga tujuan Madiun Surabaya. Kepada para calon penumpang dipersilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di area stasiun. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Saya di sini lagi. Selain mas ini, Pak Heri Yusuf juga mempunyai channel YouTube ya dengan nama Pak Heri Yusuf. Iya, semua yang 35 dari Pak Heri Yusuf. Masuk di jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Ya, di sini juga ada Kang Ahmad Fauzan, Kang Andi dan Kang Dikri. Oke, kita kejar kereta api Turangga ke sebelah timur. Saya berpindah spot ya, ke dekat pos PJL 351A Pancasila. Kita sambut sapaan dari Pak Heri Yusuf. Satu nyala. Demikianlah hunting kereta api Turangga malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.